tampil, bukan tampil, oke, ngomong atau berada di antara sekian banyak orang. Ini banyak banget. Yeah, I can handle it. Oh, fail. Semoga. Ya udah, jadi ini tulisan gua untuk orang-orang yang suka merasa kalau kepala lo tuh berisik banget sih, kepala lo tuh berisik, terlalu banyak suara dalam kepala lo. Jadi ini mungkin bukan puisi kali ya. Jadi ini tulisannya tahun 2015. Puluhan teriakan anjing, bangsat, kemudian senyap. 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 Anjing ini kata ganti untuk aku yang katanya bebal. Dibilangin gak ngerti-ngerti, kamu orang apa anjing? Lalu kotak yang dibilang kamar itu ukurannya 5x5. Luasnya terlalu sempit untuk kami berdua. Aku di sudut yang paling pekat dan pengap. Bangsat itu nama yang selalu muncul tak sengaja di akhir kalimat. Puluhan makian, anjing bangsat sudah lewat. Kurapal mantra dalam kepala. Jangan kalap, jangan kalap, jangan kalap, jangan kalap. Anjing jangan kalap. Jangan kalap ke 312. Iya, aku menghitung. Aku bersyukur aku pernah diajar untuk menghitung. Ada dengkur, dia terlelap. Malam itu gelap dan tanganku gemetar. Kamar itu senyap. Kepalaku berisik, riuh, redam, riuh, redam, riuh, redam. Ada anjing yang menyala dan ada bangsat yang berlalu. Malam itu senyap, aku gagap. Di sudut aku mengutuk harap.